Halo teman-teman, assalamualaikum. Good morning, selamat pagi, sabal khair, and welcome back. Atiri. Lemana? Thale beya. Atiri mahi be put. Kena kepala sakit ni. Nah, bentar lagi bapak sama ibu mau pulang. Di mana mereka mau pulang tapi belum coba diurin. Aku mau bohong sama mereka. Pertama, ini adalah obat untuk awet muda biar badannya enggak sakit, tulangnya enggak sakit. Kalau gitu bapak akan makan. Oke. Okay? Nah, aku mau bohongi sama ibu juga biar mereka coba rasanya. Isin enggak boleh makan kan? Oke. Okay. Oke, okay. Kita coba ya. Kesel itu mungkin ada jangan bukan ini deh. Saya ikal je. Ayang ini awet muda kan kalau makan durian. Kata siapa bang? Darah tinggi. Darah tinggi itu iya kolesterol. Diamlah kau. Tidak, tidak apa-apa kolesterol okay. Daripada no apa doang. Kan dia kolesterol. Kalau banyak. Ini cuma satu biji doang. Kan dia kolesterol yang kanda. Aku bilang ini kurangin kolesterol. Dosanya tujuh. Ini diam kau gak tinggi kau ini. Untungnya. Ayam. Gimana cara potonginya? Potong lo. Astaga bang. Oh ini bang. Kayak bapak saya akhir jadi pohon durian aku tahu. Cepat lah. Sabarlah bang. Ini pesoknya bawa untuk menjadi ya. Iya, di mana lihat? Ini pertama kali lihat gua. Iya, gak ada. Gak ada. Oh, maka aku bohong. Mereka lihat cium bau aja nanti merasa tai. Buah gak ada di Indonesia, di Pakistan ada apa? Hah? Di buah-buahan yang gak ada di Pakistan. Indonesia orang ngomong bahwa kata ya gak ada di Pakistan aku pertama kali. Iya, aku bilang buahan apa yang gak ada di Indonesia yang di Pakistan? Buah hati. Suleman sini. Ini ambil. Siapa dia? Cus jauh tu. Cus bos ni dia. Tekana. Kak. Bang, liatin bang. Sudah bang. Enggak, bang. Makasih bang. Manis. Ya. Kan lagi nih. Kak. Ini aja telan, yang ini aja telan. Telan. Bang. Bang, udah bang.
Enggak. Leci. Rasa leci. Enggak, ini. Kamu kasih tahu papa aku kayak aku, kasih tahu barang sehat. Berapa maupun dia makan kayak aku. Aku dulu sampai sekarang Fanny kalau kasih tahu ini barang sehat, makan aku. Kata ibu aku bawa biji ya nanti aku tanam. Bisa. Lagi. Ini senang ini. Saat pertama kali aku makan di sini, ini ya. Lihat tuh di Jawa, luar air mata. Habis itu enggak pernah coba. Tapi lihat teman-teman sering makan di depan aku, bau wanginya dari bau mulai kelihatan bau enak. Pertama saat buka kayak buka kamar mandi. Ya benar. Nah, lama-lama itu imajinasi di kita itu baunya kelihatannya halus. Nah, lama-kelamaan kita cium terus baunya, jadi kayak itu biasaan. Bisa. Enak. Banyak di sana nggak mau. Nang mau. Gimana tuh abang nih? Ini buat kakak ya. Kasihan ya. Dia dari jauh bawain. Buat apa ini? Sengaja. Buat apa ini biar makan kakak? Ya udah, yang habisin. Oke, teman-teman. Dadah, bye-bye. Maafin ibu aku ya. Ibu belum terbiasa. Ini kenapa ibu begini? Aku dari Malaysia pernah bawa biskuit durian ke rumah. Terus? Semua rumah bau. Aku bangun tidur, ibu udah buang ke sampah. Aku bawa dari Malaysia, aku mau kasih ibu makan. Iya, kemasnya kan durian semua. Nah, durian biskuit. Enak, aku minum durian coffee juga di Malaysia. Mana gula durian coffee? Ada. Dodo, ini juga ada. Coffee durian enak. Enak banget. Kamu belum coba? Cendol durian. Ada, ya, tahu. Terus di Pontianak dibikin di sambal. Sambal ya, ada. Sambal apa itu? Oh ya. Oke, teman-teman. Dadah, bye-bye.